Pemirsa, untuk pertama kalinya anak-anak sekolah Merangin bermain di film layar lebar. Kali ini membuat Bupati Merangin, Mas Huri, merasa berbangga hati dan sekaligus memberi apresiasi. Bertempat di Sekolah Dasar Negeri 282 Merangin, Bupati Merangin Haji Mas Huri didampingi Ketua DPRD Merangin Herman Effendi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, pihak sekolah dan pihak produser launching film anak Merangin yang berjudul Seperti Mentari. Bupati Merangin Haji Mas Huri memberi ucapan selamat kepada pihak produser serta para pemeran dengan menyerahkan nasi tumpeng. Dalam kesempatan yang sama, pihak sekolah juga menampilkan berbagai persembahan tarian dan olah seni yang dibawakan oleh anak-anak didik SD yang memiliki bangunan dua lantai ini. Film ini dirancang oleh sutradara nasional yang menceritakan tentang kisah tentang anak miskin yang saling dibuli oleh teman-temannya di kelas. Dari akhir kisah, teman-temannya yang saling berbuat usil ternyata menyadari atas kesalahan yang mereka perbuat dan meminta maaf. Film hasil karya anak Merangin ini merupakan edukasi bagi anak-anak usia sekolah. Oleh karena itu, Bupati Merangin mengapresiasi ide kreatif anak Merangin. Ini semua berkat adanya kurikulum Merdeka Belajar, sehingga anak-anak kita sekolah mampu berinovasi, mampu berkreasi, menggali potensi-potensi yang ada pada diri anak-anak itu. Sekali lagi, ini perlu dikembangkan dan perlu menjadi teladan bagi sekolah-sekolah lain. Terapkan dengan hasil kurikulum Merdeka ini, nanti sekolah-sekolah yang lain punya inovasi-inovasi baru, sehingga dapat mengangkat derajat daripada pendidikan khususnya. Tim Liputan, Jambi TV.